Ya Allah, capeknya. Aduh, siapa? Suara siapa ini? Woi! Siapa yang main itu adik-adik? Jauh, jauh! Gak tahu orang mau istirahat apa. Bel! 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 Siapa lagi ini orang baru tidur? Buka lo! Siapa? Ana, Padil! Padil siapa? Mak, macam gak kenal lagi, bah. Kok buka lo pintu? Gak ada orang. Terus ngomong siapa? Ana gak ada uang. Kenapa? Ngomong-ngobrol bentar. Ana gak ada uang loh. Mak, tahu. Gak ada uang Ana. Enggak, bisa kita ngobrol dulu. Masuk ya. Tunggu-tunggu bentar lah. Nanti-nanti. Tunggu aja dulu sini. Masuklah aku. Nanti dulu. Apa lagi? Nah belum. Nanti-nanti. Buka dulu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Masya Allah. Dari mana bang? Dari sana. Mau mampir rumah Mamili. Oh. Antum? Iya nih. Udah capek aku. Udah ngedor gak udah buka-buka. Gimana gedor? Ada bang Mamili lah. Tadi ada katanya. Makanya mau gedor lagi. Cuman ada orang sini. Assalamualaikum. Lagi ya. Tes coba. Bel. Buka lah Bel. Jangan gitulah. Masa kita bertamu terus ketuk pintunya kayak gitu. Biar cepat bang. Biar dibuka pintunya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Ana Bang Fikrah. Waalaikumsalam. Kau Bang Fikrah ngedor. Kau buka pintu. Aku tadi enggak kau buka. Dan tu pulang aja. Silakan masuk. Wah, masuk dulu, masuk. Kau boleh masuk aku nih. Tunggu nanti aja masuk. Udah masuk. Apa udah datang itu lah. Ayo. Kencang kali kau. Ayo, ayo masuk. Cepat deh. Masuk aku nih, Nak. Ya udah, silakan silakan. Itulah. Nanti tunggu sini bentar ya. Ana nyiapin sesuatu. Sip. Masya Allah, Bang Billy. Barakallahu fiik. Mewah juga ya. Masya Allah, kulil Masya Allah, bilang Masya Allah. Masya Allah, yang kaya rupanya, duit itu. Jadi tujuan kesini tadi ngapain? Ada proyek yang sikit. Proyek lagi, wah Masya. Sukses dia berarti ya. Masya Allah. Masya Allah, Bidi. Untuk melepaskan dahaga-dahaga kita ya kan. Masya Allah, Tabarakallah. Kecil kali gelasnya. Hei. Silakan, silakan. Buat aja dulu. Udah ini aja berarti. Berwarna enggak ada. Mau yang berwarna? Iya lah. Ini jauh-jauh, tamu jauh nih kipilah. Jauh ya? Putih. Rumahku banyak. Nanti bentar. Bismillah. Beli buat ini. Ini kok nyanyi? Gak boleh kayak gitu. Apa yang dihidangkan oleh tuan rumah itu yang kita nikmati. Tapi enggak air putih. Setidaknya berwarna mana oranye, mana merah. Kayak lebaran kita bertamu ke rumah orang. Iya, bertamu, tapi ini yang mampu diberikan oleh
pihak rumah. Tapi kita syukuri. Tapi rumahnya pakai AC. Ya. Masa ini? Jangan lihat itunya Bang Padit. Mungkin Bang Billy tidak mau datang. Belum ada kesiapannya. Dah Bang Padil juga datang tiba-tiba tadi. Iya sih. Itu belum tanpa kabar. Tapi kalau coba Bang Padil mengabari mau datang. Ya, otomatis Bang Billy akan mempersiapkan ini tiba-tiba datang. Ya apa yang diberikan oleh tuan rumah ya syukurilah. Iya. Oke. Minum. Bismillah. Bang ngapain ke sini? Bang Billy. Silaturahmi aja. Sering berarti. Enggak serius sih ini karena ada undangan dari Bang Billy ya udah datang. Undangan apa? Kawin ya. Dia? Enggak undang. Ya enggak lah, undangannya harus kawin aja. Iya. Masya Allah kan. Sebenarnya ini tadi tuh pancingan aja. Ngeri. Mau yang berwarna banyak, mau warna apa? Masya Allah. Yang ada orange dulu ya kan? Udah minum lah coba. Ini kan enak kalau bertamu nih. Sering-sering aku disini nanti nih. Sedap. Ya. Bismillah dulu. Oh iya lupa aku. Bismillah. Itu kan. Ucapkan. Biasa kan. Ini kan enak. Kalau ngobrol seru-seru kan enak nih. Masya Allah. Dari kenapa? Mana tadi Bang Fikrah? Enggak lewat tadi. Lewat kan kemarin kan Bang Billy ya udah datang aja ke rumah. Kebetulan lewat sini. Ya udah mampir lah. Nah, agak lupa juga tadi. Tunggu dipindahkan. Saya tadi. Ya, biar sama. Enak dikit. Iya tadi Bapak nengok Bang Padil juga pas kebetulan kali. Oh ada Bang Padil. Kayaknya diundang Bang Billy juga nih. Ya udah. Waduh gua buka pintuku. Ana enggak ada yang ngundang. Enggak ada ngundang Bung ini, enggak ada Ana. Ana lagi tidur nanti diserat baru tuh kerja. Terus Ana dia gedor-gedor pintu, tok 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 sampai teriak-teriak dia. Itulah buat Ana enggak jadi kayak tadi. Apakah banyak kali salahku enggak dibuka buka pintu. Padahal aku ingin bertamu, ingin apa ngobrol. Ana lihat Ana ingin istirahat, Aki. Setidaknya buka pintu gitu. Enggak, tunggu dulu. Itu alasan Bang Billy enggak buka pintu kenapa? Ana istirahat. Lagi istirahat, lagi tidur. Lagi tidur, terus? Terus Ana udah tahu juga niat abang ini. Niatnya apa, Pak ya? Apa lagi? Duit lah. Ya. Itulah yang seujung dulu. Tanya dulu tabayun. Ana tanya tadi, Bang Padil ngapain ke rumah Bang Billy? Terus dibilang sama dia, ini ada proyek besar katanya. Pikir omak ngeri kali orang ini ada proyek gitu. Siapa tahu. Ya, cuma nanti dalam Islam, kalau ada bertamunya tuh. Nggak dihubung, kita udah gedor, nggak dibuka pintu tuh. Dalam agama Islam gimana? Dalam Islam itu kita memiliki adab. Kan dalam setiap lini kehidupan kita ini, Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasul itu telah mengaturnya. Dari semenjak kita tertidur sampai bangun kembali. Dan tertidur kembali. Istilahnya perputaran hidup kita ini, keseharian kita itu udah diatur oleh agama, udah diatur oleh syariat. Salah satunya itu adab bertamu. Adab bertamu itu salah satunya adalah ada banyak apa namanya tahapannya ataupun beberapa adab bertamu itu. Salah satunya itu ya datang dengan memenuhi undangan. Itu juga misalnya kalau misalnya ada orang saudara kita mengundang, terus kita datang ke rumahnya sebagai tamu, maka kita harus memperhatikan adab itu. Yang pertama tadi mengucapkan salam. Bang Padil ada nggak mengucapkan salam ketika tadi masuk ke mana rumah? Mana ada? Dor. Nggak boleh, dia terus mengucapkan salam. Orang terus. Kemudian cara mengetuk pintunya juga diperhatikan. Ada nggak Bang Padil ketuk pintunya dengan perlahan? Ana tengok tadi, dor. Dia nggak ngetok, Ustaz. Biar dengar. Dia nggak ngetok itu. Jadi? Dobrak. Ini dobrak memang. Iya gitu, itu adabnya yang pertama. Tadi apa? Pertama mengucapkan salam. Itu wajib tuh? Ya wajib lah, namanya kita bertamu. Setiap tamu yang datang ke rumah saudaranya ataupun ke rumah orang lain, maka wajib mengucapkan salam. Mengucapkan salamnya itu, ada sebagian kita tuh mengucapkan salamnya itu gak sempurna. Contohnya, Waalaikum. Itu gak boleh? Tadi gimana? Gak ada. Langsung, bel gitu. Ya gak, itulah salahnya. Makanya Mang Billy pun malas ya buka pintu. Bukan malas, emosi. Gak tahu ini, buru-buru. Nah makanya kan ucapkan salam, sempurna. Assalamualaikum. Atau lebih baiknya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa salahnya? Termasuk adab yang baik ketika kita bertamu. Kemudian juga adab kita ketika mengetuk pintu. Bawa pakai adab juga tuh? Ada lah. Gak mungkin kita gedor. Dor. Woy, bilik. Anda dengar tadi kayak gitu.
Makanya nggak mau dibuka pun Mang Billy. Kayak ya. Gitu cara ketuk pintunya. Ya, nah, biar dengar dia. Kalau sedikit gini nggak dengar. Agar kita mengetuk pintu itu, ya, tiga kali. Tiga kali. Ada batasannya. Ada batasannya. Ya. Kalau misalnya lebih dari tiga kali ahli rumah atau pihak rumah tidak membuka pintu ataupun tidak ada respon, ya udah tinggalkan. Ini udah berapa kali tadi? Tinggal. Oh, berarti kalau udah tiga kali itu nggak boleh lagi. Ya udah, berarti mungkin si ahli rumah punya hajat ataupun sedang istirahat ataupun tidak ingin diganggu gitu. Tidak lagi tidak menerima tamu. Misalnya. Kalau misalnya yang keempat itu berarti udah berdosa kita. Iya, nggak berdosa sih, cuman kita nggak ada ikromnya, nggak ada istilahnya pengertiannya terhadap ahli rumah gitu. Seolah-olah kita datang nggak, tuh seperti memaksa gitu kan. Nggak ada penghormatannya, padahal kita mau ke rumah orang. Iya, kecuali misalnya di kondisi darurat, keperluannya itu memang penting sekali. Nah, itu kecuali lain cerita, tapi ini ketika kita sedang dalam keadaan ya biasa saja, cuman niat bertamu, ya perhatikan itu. Mengetuk pintu itu jangan berlebih-lebihan kali, jangan sampai... Dor. Apa namanya sampai rusak pintu tuh kita ketuk. Sampai terdengar tetangga-tetangga kita ngetuk pintu. Enggak, manggil enggak. Nama lagi. Oi. Enggak kayak gitu. Ucapkan salam terlebih dahulu, ketuk. Tok. Assalamualaikum. Kemudian yang kedua. Kemudian yang kedua, tok, assalamualaikum. Kemudian yang terakhir, tok, assalamualaikum. Ketika tidak ada respon dari pihak ahli rumah, datang di lain waktu. Jangan dipaksakan, itu adabnya. Siapa yang gak emosi? Kayaknya nomor males. Kemudian, perhatikan waktu bertamu. Jangan jam-jam orang lagi istirahat, jam-jam orang lagi bekerja, kita datang bertamu. Jam pulang kerja tuh. Misalnya ini waktunya jam zuhur gini kan, waktu orang istirahat. Terus kita datang bertamu ya. Wajarlah misalnya si ahli rumah gak menyambut, si ahli rumah gak tahu. Toh dia mungkin lagi istirahat, mungkin lagi ada kesibukan. Maka penting memperhatikan jadwal kita bertamu atau waktu kita bertamu. Itu berarti diatur juga dalam agama Islam ya? Diaturlah dalam agama. Kemudian juga, setelah itu adab yang lain adalah ketika kita masuk ke dalam rumah saudara kita itu memperhatikan bagaimana pakaian kita. Jangan pula kita datang bertamu tapi pakaian kita compang-camping ataupun tidak enak baunya ataupun mungkin penampilan kita berandalan kali gitu. Kan kita istilah kita masuk ke wilayah orang lah kita gitu. Ya kita harus memperhatikan kondisi kita lah gitu. Jangan sampai kita semena-mena masuk gitu. Kemudian setelah itu, setelah berapa dah poin tadi? Tiga. Kemudian masuk, ucapkan salam tadi sambil mengetuk ataupun boleh juga mengucapkan salam lagi. Kemudian jangan masuk sebelum dipersilakan sama ahli rumah. Oke? Berarti masuk, itu udah boleh kita boleh. Masuk. Boleh, silakan masuk. Tunggu bang. Dipersilakan. Tunggu dipersilakan, jangan dibuka pintu. Mana masuk? Tuh nah, ada adanya. Jangan masuk aja. Tadi diusirnya Pak. Ya mungkin Pak Billy gara-gara Bang Padil tadi kayak gitu. Karena pulang kerja, karena mau istirahat dulu sebentar, baru menerima tamu Bang Fikra dulu. Ya nah istirahat gak sempat jadinya gara-gara itu. Siapa yang gak emosi gitu. Kasih dia buka lah pintu dia udah gedor-gedor. Nah tadi kan kita lupa tadi ada poin penting juga. Jangan mengintip rumah saudara kita. Ataupun rumah orang yang ingin kita tamui. Contoh misalnya, kita kan udah manggil nih, gak direspon nih sama ahli rumahnya. Sama misalnya sama Bang Billy dah tadi. Terus Bang Padil, mana si Billy ini gitu. Terus Bang Billy, Bang Padil tengok kaca. Ada orang gak ya? Dari jendela. Dari jendela ataupun dari celah angin ataupun dari sisi-sisi yang dilihat dalam rumahnya itu gak boleh. Gak boleh. Itu salah satu menjaga adab kita dalam bertamu dan sebagai tamu. Itu gak boleh kita mengintip isi rumah saudara kita. Kita intip, ini apa? Ada orang gak? Gak boleh. Itu dia.
Tapi tengok Bang Padil tadi heboh kali itu. Iya, karena enggak dibuat buka sama dia. Iya, ya itu. Nah, sekarang udah tahu adabnya, enggak boleh lagi kayak gitu. Terus tadi masuk tuh dipersilahkan. Jangan nanti masuk semena-mena tiba-tiba datang ke sini duduk tanpa dipersilahkan. Tunggu dipersilahkan. Oke. Tapi kan kalau di kampung-kampung itu kan misalnya ini udah dekat nih saudara gitu. Iya. Nah, kita misalnya rumah kita terbuka pintunya. Iya. Kan biasanya saudara kita langsung masuk aja tanpa assalamualaikum, tanpa apa itu. Enggak apa-apa tuh. Enggak lah, kayaknya saudara pun tetap salam juga lah. Assalamualaikum. Nah, ini ada nih misalnya di kampung-kampung kan langsung masuk gitu. Misalnya apa, dan kita udah akrab itu, udah saudara gitu. Misalnya adik mamak kita atau dari sejak bapak kita atau ibu kita gitu. Ya, memang sih ada riwayat pernah Ana jumpai itu di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengizinkan orang-orang tertentu masuk ke dalam rumahnya tanpa seizin. Berarti ada seperti itu. Tanpa seizin Rasul pun mereka boleh gitu. Rasul enggak marah ketika orang itu masuk ke dalam rumahnya. Misalnya orang-orang seperti Abu Bakar itu kan sebagai mertuanya juga kan. Itu kan diizinkan oleh Rasulullah. Rasulullah enggak marah ketika orang itu masuk ke dalam rumahnya. Tapi ingat, itu cuman berlaku bagi orang yang mungkin kita percayai. Tapi kita sebagai orang yang datang pun ya memiliki attitude lah bahasanya. Penghormatan. Penghormatan. Ada baiknya kita salam terlebih dahulu, minta izin. Ya, tapi kalau kita langsung masuk itu gak apa-apa kan? Iya. Rumah saudara kita maksudnya. Rumah saudara gak masalah. Tapi kan salamnya janganlah gak pula gitu. Masa tetap kayak, salam biasanya. Assalamualaikum. Maaf cakapnya kayak hewan masuk ke rumah, kayak ayam masuk rumah tanpa basa-basi masuk dia gitu. Ini kayak ini, misalnya ada acara nikah. Kalau kalau di kampung kan acara nikah kan dibuka pintu. Nah itu kan kita masuk rumahnya. Itu gak payah lagi salam apa langsung masuk aja. Itu gak apa-apa. Itu. Ini kayak ini, misalnya ada acara nikah. Kalau kalau di kampung kan acara nikah kan dibuka pintu. Nah itu kan kita masuk rumahnya. Itu gak payah lagi salam apa langsung masuk aja. Itu gak apa-apa. Itu berarti adab yang gak baik. Oh. Ada baiknya kita izin terlebih dahulu. Tapi kalau kayak Bang Bulan tadi, kalau langsung kalau rumah saudara kita itu gak apa-apa. Berarti misalnya orang yang kita percaya. Ya kalau udah terbiasa gak masalah sih. Maksudnya terbiasanya itu memang saudara dekat. Misalnya kayak sepupu ataupun paman, bibi atau siapa yang mereka pun nanti tidak merasa khawatir terhadap diri antum, terhadap ini nggak khawatir, nggak akan dia kok yang masuk, dia orang terpercaya gitu, pasti dia nggak berbuat macam-macam. Tapi ingat Bang Fadil, itu bukan menjadi suatu hal yang boleh gitu. Walaupun kita sudah terlalu dekat, adab yang baiknya itu tetap kita minta izin masuk ke rumah tersebut. Paham sampai sini kan? Nah itu tadi Ana perhatikan Bang Fadil tentang Bang Billy ketika menjamu kita. Ini kayak tadi tuh. Itu adabnya buruk tuh. Dia udah ngasih minum? Enggak, maksudnya bukan Bang Billy nih, Bang Padil nih. Oh, iya. Bang Padil kan pas Bang Billy ini jamukan ini air putih, dia komentar. Oh iya? Iya, komentar dia tadi. Oh, masa orang kaya air putih nih? Iya, gak sesuai dengan apa rumah. Ya, itu kan. Ini semua titipan. Setidaknya adalah warnanya sikit. Ini di rumahku banyak. Nah, itu kan pancingan aja. Iya, iya. Udah, dengar Bang Fadil. Itu ucapan demikian gak boleh. Oh, gak boleh berarti itu ya? Itu adabnya yang buruk. Attitude-nya gak baik. Ketika misalnya seseorang memberikan kepada kita sesuatu. Jamuannya. Jamuannya, kan? Maka kita terima. Oh. Dan jangan kita minta-minta. Itu banyak kali orang sekarang kan. Ketika bertemu, aku request inilah, aku request itulah. Itu gak boleh? Boleh kalau ditawarkan. Oh, mau apa? Mau apa? Ini enggak ada basa-basi, enggak ada angin, enggak ada hujan. Aku mandi ya, aku jus pokat ya. Entahlah si ahli rumah menyanggupi atau enggak. Iya. Enggak. Ini kayak Bang Fadil tadi, Bang Deo, mak air putih lah, orang kaya kayak ini putih kasih. Bagus gitu. Apa yang disuguhkan, apa yang dijamukan oleh ahli rumah, terima. Hikmahnya apa? Itulah kita bentuk penghormatan, menghargai apa yang telah diberikan oleh ahli rumah. Itulah kemampuan ahli rumah memberikan jamuannya gitu. Jadi jangan kita tuntut-tuntut, harus berwarna lah,
harus inilah, harus mewah lah, enggak boleh. Berarti terima padanya ya. Terima padanya. Dan kalaupun misalnya si ahli rumah enggak menjamukan, jangan kita minta-minta. Oh. Tapi kalau ngode bisa? Boleh. Iya, kalau ngode kodenya gimana? Kalau kan maksudnya sama. Iya. Berarti enggak boleh berarti ya. Iya, intinya kita terima. Kalau dipersilakan masuk, kita duduk. Kalau dipersilakan duduk, kita duduk. Setelah itu udah diam. Kalau ada yang dijamu, kita terima jamuannya udah. Oh iya. Ini satu lagi. Ini pernah dengar dari hadis itu, kalau misalnya kita diundang, itu misalnya kita kan wajib datang gitu. Itu undang apa nih? Misalnya pokoknya undangan ke rumah, undangan apapun, itu emang wajib kita datang gitu. Atau boleh enggak datang? Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man du'iya fal yujib. Artinya itu barang siapa yang diundang, maka wajib baginya untuk memenuhinya. Wa man taraka da'wah faqad 'asa Allah wa rasulah. Artinya adalah barang siapa yang dia itu meninggalkan sebuah undangan ataupun misalnya permintaan, maka ia telah bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya. Itu memang ada hadisnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kewajiban bagi kita memenuhi undangan. Ya sama seperti misalnya Bang Billy mengundang kita untuk bertamu ke rumahnya. Diwajibkan bagi kita untuk mendatanginya. Oke. Ya Bang, masya Allah. Minta balik ilmu-ilmunya.